bertemu lagi bersama saya Hermawin di Hermawin Channel. Kali ini saya sedang ada di Rawan Kendal di stasiun BNI City. Nah, di sini ramai banget karena ada acara Citayam Fashion Week. Nah, seperti apa? Ikutin saya teman-teman, ayo. Ini dia teman-teman, suasana malam di Terowongan Kendal, kawasan stasiun BNI City, Duku Atas, Jakarta teman-teman. Lokasi ini sekarang tengah viral dan menjadi perbincangan netizen di seluruh Indonesia karena adanya Citayam Fashion Week yang diprakarsai oleh remaja-remaja dari daerah-daerah penyangga Jakarta seperti Citayam, Bojonggede, Depok, Tangerang, dan daerah-daerah lain teman-teman. Mereka bergaya dengan pakaian-pakaian yang modis dan nyentrik saat nongkrong menghabiskan akhir pekannya di kawasan ini teman-teman. Nah, cara berpakaian mereka inilah yang membuat istilah Citayam Fashion Week muncul di jagat maya teman-teman. Teman-teman, ini ya. Keren banget sih teman-teman. Teman-teman, keramaian di kawasan stasiun BNI City yang lebih dikenal dengan nama Citayam Fashion Week teman-teman. Nah, ini kita masih melihat, kita lagi mencari anak-anak Citayam Fashion Week. Teman-teman, kita sedang jalan-jalan di area BNI City. Lagi ramai banget karena memang sekarang di tempat ini lagi viral dengan namanya Citayam Fashion Week. Tapi sekarang sudah seperti ini bentuknya teman-teman. Cuma jalan-jalan doang isinya, orang berkumpul dan sebagainya. Demen gak? Gak demen bang? Gak demen? Jangan bang! NKRI! BAP ini bang, saya tuh jauh jadi cool bang! Oke bang, karena Johar baru ada anak Johar baru nih. Bikin apaan bang? Anak mana? Johar baru! Johar baru jauh dong kemari. Iya bang, jangan Johar baru bang. Tau Johar baru, Mayoran. Sono kan bener kan? Bang, bikin jadi lapar bang. Hah? Itu tadi bencong-bencong saudara abang kok. Enak aja. Demen gak banyak itu? Kenapa gak demen? Biasanya sih yang ngomong. Siapa? Yang bencong, biasanya si dia bang saudaranya. Mana? Ini saudaranya bang. Amin, amin. Amin.
Nah, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, teman-teman. Dan acara harus diselesaikan dan atau dibubarkan oleh pihak berwajib yang sedang berjaga di sana, teman-teman. Mengingat masih dalam situasi kondisi COVID-19, maka acara Citayam Fashion Week ditutup dan dihimbau kepada yang berkumpul di sini untuk pulang pada tepat pukul 10 malam ini, teman-teman. Oke, bye-bye, teman-teman.